Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Lelaki macam ni banyak ajar pasangan dengan pengalaman yang baru. Apa benda baru dia ajar? Like, komen dan juga share. Salam. Hai, assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, berjumpa lagi dengan Ira. Terima kasih dekat hangpa sebab sudi tengok Ira minggu lepas. Ira harap apa yang Ira bagi sebelum ni bermanfaatlah untuk hangpa nah. Okey, sebelum Ira lanjutkan topik hari ni, tolong subscribe dan like channel Cardock untuk dapatkan notification bagi video seterusnya. Okey, hari ni Ira nak sentuh topik berkenaan dengan memilih pasangan. Okey, Ira perasan kan sekarang ni ramai majoritinya perempuan memilih lelaki yang bad boy. Bad boy. Adakah sebab imej lelaki ni nampak nakal? Dan nampak menarik bagi perempuan? Kita tak tahu kan. Kalau fikir-fikirkan balik, logik ke perempuan suka lelaki macam ni? Tapi itulah sebenarnya hakikat yang jadi sekarang ni. Tapi kau belum kahwin. Tak apalah, saya tak kahwin lagi pun. Okey, yang pertama Ira nak bagi tahu sebab-sebab kenapa perempuan pilih lelaki bad boy. Sebabnya depa ni nak nampak yang berkeyakinan tau. Perempuan ni mudah tertarik dengan sikap lelaki yang berkeyakinan. Lelaki yang macam ni tak peduli dekat siapa-siapa kecuali diri dia aja. Lelaki tu berani jadi diri sendiri dan tidak ambil kira terkesah dengan pandangan orang dekat dia. So kalau orang tengok apa-apa dekat dia, orang cakap apa-apa pun, dia tak kesah langsung. Dia kira diri dia aja. Lelaki yang macam ni dalam apa-apa benda sekalipun dia nampak yakin bila dia buat sesuatu benda. Jadi naluri seorang perempuan ni akan tercabar tau dan tertarik dengan tingkah laku depa hingga depa cuba untuk dapatkan perhatian lelaki tu. Kalau hampa dapat menawan hati lelaki tu, hampa rasa macam benar besar kan, sebab hampa boleh melembutkan hati depa yang keras macam batu tu. Yang kedua, lelaki yang nampak agresif. Lelaki yang agresif ni dia tak ada perasaan malu tau untuk dapatkan seseorang perempuan yang dia nak. Kalau dia kata dia nak, dia akan buat sungguh-sungguh sampai perempuan tu suka dekat dia. Depa ni akan buat apa saja tanpa berputus asa untuk dapatkan perhatian perempuan yang dia nak. Sebagai contoh, kalau dia cakap nak si A, so dia akan kerja si A ni lah sampai dapat. Depa ni akan sanggup habiskan masa, tenaga dan wang untuk perempuan yang depa suka ni. Walaupun kadang-kadang sampai naik meluat dengan depa ni yang beria nak dekat perempuan. Tapi akhirnya perempuan tu mesti akan tewas juga. Percayalah cakap Ira. Yang ketiga, nampak charming. Lelaki yang jenis macam ni pandai buat lawak atau kadang-kadang boleh buat perempuan tersenyum. Depa ni cukup pandai memuji dan ambil hati perempuan walaupun kadang-kadang depa tak bermaksud pun nak buat macam tu. Depa ni juga pandai bermulut manis ataupun sweet talker. Macam dengan coklat yang duduk bawah panas tu sampai melting dibuatnya perempuan tu. Yang keempat, nampak artistik. Kebanyakan lelaki bad boy ni depa berbakat dalam bidang seni, contohnya pandai main alat muzik, menyanyi dan pandai menulis puisi. Depa boleh buat sesuatu yang kreatif dan kelihatan cool dan relax. Bakat-bakat macam ni lah yang selalunya buatkan perempuan suka dekat lelaki yang macam ni. Yang kelima, nampak hero. Walaupun lelaki bad boy ni kadang-kadang bersikap angin macam ais batu dengan perempuan, tapi dalam senyap depa sebenarnya ambil peduli tau. Lelaki yang jenis macam ni dia takkan duduk diam bila ada yang buat hampa nangis. Lagi-lagi kalau ada orang yang berani kacau hampa, nak pula orang yang depa sayang macam mak ayah dia ataupun adik dia, siapa-siapa ajalah yang dia sayang kan. Siaplah hampa. Memang makan nasi dengan straw lah lepas ni. Okey, kalau hampa nak tahu, bad boy ni tak bermaksudnya lelaki ni jahat tau. Tapi bad boy ni menjurus kepada lelaki yang aktif, karakter dominan, lawak, lasak dan dah tentu nakal. Perempuan cenderung untuk tertarik dengan lelaki nakal sebab lelaki macam ni banyak ajar pasangan dengan pengalaman yang baru. Tapi itulah, buat benda-benda baru ni set je. Awal-awal je seronok, bahagia, tapi dah lama kelamaan mungkin dah jadi boring. Sebelum tu, Ira nak tanya. Apa benda baru dia ajar?
Sebagai contohnya, bersukan, tak pun menyanyi, main alat muzik. Macam itulah benda baru. Benda yang elok-elok lah. Dia ajar macam tu. Kadang-kadang perempuan ni dia tak pandai bawa kereta. Tapi bila berkawan dengan lelaki tu, dia pandai dah bawa kereta. Lepas tu perempuan tu sebenarnya malas nak bersukan. Tapi bila dah berkawan dengan lelaki tu, dia rajin bersukan. Itulah benda-benda baru. Tapi itulah, buat benda-benda baru ni set je. Awal-awal je seronok, bahagia. Tapi dah lama kelamaan mungkin dah jadi boring. Sebelum tu, Ira nak tanya. Sekarang ada lagi ke lelaki yang nak tackle perempuan dengan guna ayat pick up line ni? Okey, Ira bagi contoh nah. Apa beza awak dengan corona? Okey, tak tahu kan? So, Ira nak bagi tahu kat sini. Corona ni boleh menyebabkan saya mati, tapi awak boleh menyebabkan saya gila tau. Tak jadi. So, dekat sini perempuan janganlah pilih lelaki yang bad boy je. Macam mana dengan lelaki yang perangai bad boy pula? Kesian kat depa. Tak ada siapa pun yang mau kan? Mana tahu kan depa tu lagi boleh membahagiakan. So, cubalah untuk terima mereka tu dulu. Dan kalau hampa ada pengalaman berkaitan dengan topik ni, hampa boleh komen banyak-banyak di bawah, okey? Dan boleh try offer diri hampa kat situ juga. Mana tahu kan jumpa jodoh dekat komen tu. Tak, Ira gurau je. Janganlah hampa ambil hati. So, setakat tu lah dari Ira. Semoga kita berjumpa lagi. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe channel Cardock, okey? Tolonglah, tolong tengok. Dan tolong bagi idea. Kalau ada idea yang menyeronokkan, hampa tolong komen di bawah. Mana lah tahu nanti kami boleh buat idea hampa tu, okey? Bye-bye. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Token itu 5, 4, 3, 2, 1. Komsah sama Asita saja. Kalian 5, 4, 3, 2. Jap. Lelaki tu berani jadi di... Lelaki tu berani jadi diri... Naluri seorang perempuan ni takkan tercabar. Dan tertarik dengan tingkah laku depa sehingga akan cuba dapatkan... Apa kau merepek? Sekejap. Untuk dapat pekah... Depa ni akan buat... Subscribe. Alhamdulillah. Kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Subscribe itu percuma. Kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share.